مسلم. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Yang kedua belas bahawa adalah sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengambil faedah pada sekalian perbuatannya dan segala hukumnya yang mulia, iaitu hukum syarak. Jadi kita sambung ni kalau ikut yang kedua belas daripada sifat-sifat yang istilahnya mumasalah lil hawadis menyamai baharku, yang mustahil pada Allah Ta'ala ialah zat Allah Ta'ala ni, diri dia, dia mengambil faedah daripada perbuatan dan segala hukum hakam yang ditetapkan atas kita. Mustahil keadaan tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil keadaan dia, dia ambil faedah daripada hukum hakam, begitu juga apa makhluk yang dia buat. Satu, dia suruh kita semayang, bukan faedah semayang tu ke dia, subhanallah. Dia buat langit bumi, dia buat matahari bukan untuk mencahayakan dia, subhanallah. Dan khasnya atas kita bicara akidah atau akidah yang sesat tu, bukan Allah Ta'ala cipta matahari untuk Allah, bukan Allah Ta'ala cipta arasy untuk dia duduk di arasy, subhanallah. Satu, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lain Quran, dia kata wahuwa rabbul arshil azim, dia rabbul arsh, dia bukan sakinul arsh, dia bukan menetap di arash, dia rabbul arsh, yang mentadbir, yang menjadi, yang memilik, yang mengurus arash, bukan dia tinggal di arash, duduk di arash, subhanallah, subhanallah. Baik, di atas kaedah itu, jadi kalau ikut selesai adalah 12 perkara yang disenaraikan, yang ni istilahnya mumasalatuhu lil hawadis. Baik, seterusnya dah disebut kata al-mustahil Allah Ta'ala ni ambil faedah daripada apa yang dia buat, makhluk yang dicipta, begitu juga ketetapan hukum-hukum syarak yang dia fardukan atas kita. Mustahil, dia kata Allah Ta'ala ambil, dia sendiri ambil faedah. Atau istilah disebut ulama, Allah Ta'ala ni dia buat makhluk ni, begitu juga hukum hakam yang ditetapkan kat kita, mustahil dia ambil faedah. Tapi dia tak akan buat dengan sia-sia. Dan semua penciptaan dia, hukum hakam dia, ada hikmah dan rahsia, mesti wajib itikad gitu. Satu, kata kita yang beriman dengan Allah Ta'ala, kata Allah yang cipta kita,
Di atas perbuatan dia dan hukum akam dia tak sia-sia, bahkan mempunyai hikmah dan rahsia. Taat aja ikut dia. Taat, patuh je ikut arahan dia tu. Istilah dalam ilmu akidah ni dipanggil ta'abbud. Ta'abbud ni maksudnya taat ikut saja perintah dia, di atas junjung perintah. Kita makhluk, dia khalik, dah disuruh ikut aje lah. Walaupun kita tak faham apa hikmah, apa rahsia, kita pula tak pernah mengkaji pula apa yang ada di sebalik suruhan ataupun larangan daripada perintah Allah Ta'ala, wajib kita patuh ikut satu, kemudian dengan intikad pasti akan ada rahsia dan hikmah. Rahsia dan hikmah mesti ada. Itu keedah kita. Satu, atas faham kata mustahil Allah Ta'ala ambil faedah di atas makhluk dia buat. Cuma jangan pula kata Allah Ta'ala buat ni tak ada erti, sia-sia. Tak. Quran sendiri Allah Ta'ala nyatakan tentang perbuatan dia. Kata wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma la'ibin. Kami tak cipta langit, bumi dan apa antara keduanya main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu ni main-main? Ada yang lain sebut bal khalaqna huma bil haqqi. Kami cipta langit bumi ni ada hak dia, ada kebenaran dia. Maksudnya ada hikmah rahsia dia. Mesti bahasa dia hikmah dan rahsia, bukan di atas ambil manfaat untuk manfaat ke dia. Subhanallah. Satu, kalau ada ayat-ayat Quran yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala ambil manfaat, jadi itu istilahnya bercanggah. Di atas bercanggah apa? Bercanggah tentang prinsip ilah dia. Dia ilah. La ilaha illallah, Allah ilah. Yang mana ghani an kulli ma siwahu. Dia tak hajat pada sesuatu. Betul, ada ayat Quran pula yang menunjukkan seolah-olah macam dia mengambil manfaat daripada makhluk dia. Jadi mestilah dasar ilah tu dipaham. Apa ayat Quran yang ada seolah-olah mewahamkan ada makna begitu, hendaklah disyarahkan, ditanggungkan dengan makna yang betul. Atau istilahnya ayat tu mutasyabihat. Mutasyabihat. Ayat yang kita selalu dengar, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan ada ayat Quran seumpama itu, khasnya kalau kita bicara ayat Quran itu tentang mana? Kaedah nahunya dia dibicara dalam bab lam pada liak butun tu. Asal lam menyentuh, kalau kita belajar nahu, lam tu dipanggil lam mukai, lam ta'liliyah. Lam tu liak butun tu. Macam mana ayat Quran lain? Fattakhadha alu fir'aun. Betul, nampak tu. Liyakuna lahu aduan wa hazana. Cerita apa? Cerita Nabi Musa ni. Fir'aun, sebutnya keluarga Fir'aun, isteri dia. Itu jadi bila isteri dia, dan tentulah arahan isteri Fir'aun ni untuk ambil pungut Nabi Musa yang jumpai di sungai ni. Quran sebut dengan fattakhadha alu Fir'aun liyakuna lahu aduan wa hazana. Lam tu, lam tu. Asalnya lam tu dipanggil lam mukai, lam ta'lil. Lam dengan mana kerana? Soal, adakah Fir'aun diambil Nabi Musa liyakuna lahu aduan wa hazana, supaya jadilah dia, supaya Nabi Musa ni jadikan dia aduan wa hazana, jadi musuh dia dan menduka citakan Fir'aun? Tidak. Betul. Kalau gitu lam ni apa? Sedangkan memang disiplin nahu ya, tata bahasa Arab ni nahu lah. Kita panggil alam apa, ilmu pun nahu itu kan. Alam nahu, kita main-main bahasa gitulah sikit. Takkanlah ambil untuk jadikan musuh dia dan jadikan perkara yang merduka cerita kan dia. Harapan dia untuk jadikan anak kan. Liyakuna lahu qurratu aini li walak, kata dia. Dia ambil itu untuk jadi perkara yang menyejukkan hati. Pasal tak ada anak Fir'aun ni. Hasil perkahwinan dia tak ada anak. Supaya kau boleh jadi qurratu aini li walak, jadi penyejuk mata aku
aku dapat baby seorang ni yang nak angkat ni untuk aku dan untuk engkau juga, Fir'aun. Jadi asal bicaranya lam tu dalam keadaan nahu dipanggil lamu ta'lil, lamu kai, lam dengan makna kerana. Tetapi mengartikan makna kerana pada Fir'aun tu tak munasabah, maka keadaan ulama nahu dia kata lam tu tak diartikan dengan makna lamu ta'lil, bahkan buah satu nama lain dipanggil lamul akibah, lam akibat. Apa ni lam akibah? Maksudnya lam nak menunjukkan kesudahan dia, the ending story dia. Macam tu kot bahasa akibah ni. Aduan wahadana. Fir'aun, apa, Nabi Musa ni menjadi musuh dia, dan Nabi Musa ni menjadi orang yang menduka cerita dengan Fir'aun. Itu punya seh aku ambil budak ni jadi cerita angkat. Kalau aku biar dia mati tak apa. Gitu keadaan yang ada pada Fir'aun. Jadi itu cerita apa? Itu cerita Fir'aun. Kalau cerita Fir'aun boleh dikatakan, kata mustahil Fir'aun ambil Nabi Musa untuk jadi musuh dia dan orang menduka ceritakan dia. Ni Allah Ta'ala ni, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tak aku ciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'budun. Kalau asal lam tu supaya manusia dan jin ni mengabdikan diri kepada aku. Supaya, supaya tu mengabdikan diri maksudnya buat ni ada sebab lah, ada kerana lah. Bahasa kita ada tu ada makna ni. Betul ke? Kalau Fir'aun pun bukan untuk aduan wahazana, tentulah orang taklah bukan untuk atas maksud dia supaya kita semua ni mengabdi diri pada dia. Allah Taala bukan maks apa? Istilahnya berkerana macam tu. Di atas elat macam tu. Di atas ambil faedah macam tu supaya bila kita jadi hamba, kita kena sembah dia. Allah Ta'ala bukan macam tu maksud. Maksud dengan makna berkerana, dia tak maksud ambil faedah, mustahil sama sekali. Sama juga kaedah dia, lam tu tak, asalnya dipanggil lamul kai, lamul ta'lil, lam ta'liliyah. Tapi lam tu oleh kerana mengertikan makna demikian adalah mustahil, maka ulama' nahu kata yang tu bukan lamul ta'lil, bukan lamul kai. Pasal apa? Pasal dia bertentangan dengan akidah. Kalau cerita Fir'aun pun, cerita tak betul pun, boleh dipalingkan makna asal dia lamul kai kepada lamul akibah. Apatah lagi pada orang Ta'ala, tentulah bukan makna kai lamul ta'lil sama sekali. Bahkan makna demikian adalah mustahil pada orang Ta'ala. Di atas sifat dia Allah, dia bersifat ilah. Ilah dengan makna istidak angkul lima siwahu. Dia tak hajat pada sesuatu, takkanlah dia jadikan manusia dan jin di atas maksud dia. Di atas maksud dia bertujuan manusia ni sembah dia. Habis itu kalau bukan maksud itu apa? Itu hikmah. Itu istilahnya akibah. Ataupun dengan bahasa lain, dia panggil lamu sayururah. Saya mengaji almarhum Tuan Guru Ghazali, dia kata lamu, lam tu antara nama yang ulama ubah kata dia, dia panggil lamul akibah, dia panggil lamul hikmah, dia panggil lamul sayururah. Lamul akibah mana apa? Dah kita kena jadi. Itu nak buat apa? Apa kita, bila kita dah Allah Ta'ala cipta, buat apa? Zahirkan kehambaan diri kita lah, dah kita Allah Ta'ala buat macam mana? Ya Allah, syukur aku engkau jadikan aku. Itulah maksud akibah. Akibah. Lagi, lamu hikmah. Jadi, Allah Ta'ala cipta dengan jin bukan kerana supaya amli tadi, tapi bila dia cipta manusia dan jin, maka kita ni dijadikan satu kondisi yang tersedia untuk menzahirkan kehambaan diri kita pada dia. Ataupun serti dengan tu dipanggil lamu sayururah. Bila Allah Ta'ala dah cipta kita jadi manusia, yang manusia yang jin ialah jin, apa jadi? Dah kita kena jadi. Takkan Nuh ni buat tak tahu macam itu. Tentulah dah bila kena jadi macam ni, maka kesewajaran yang ada pada kita adalah menzahirkan kehambaan diri pada dia. Kenali dia siapa, inilah tanggungjawab kita. Jadi ayat Quran yang ada macam tu, dia tak mustahilnya Allah Ta'ala mengambil sesuatu atas mana faedah, maka ayat Quran yang seumpama itu hendaklah diertikan dengan selayaknya, yang layak dalam bab ketuhanan, dengan mana mustahil ambil faedah ataupun
ambil manfaat daripada hukum hakam yang telah ditetapkan dan fardu ke atas kita. Okey dah. Satu ayat Quran bukan boleh syarah pandai-pandai, bukan boleh ikut penotok neri satu, dan bukan boleh diertikan mengikut zahir ayat. Satu bahaya. Satu, dia ada disiplin besar kena ngaji bab akidah, ada disiplin besar kena ngaji bab fiqah, supaya kita tak terlajak, tak tergelincir daripada memahamkan ayat Quran, baik dalam bab akidah, baik dalam bab hukum hakam. Pasal kemampuan orang di belakang ni untuk ambil faham bahan mentah Quran, hadis, nas tu cukup dangkal. Lepas itu bentot, bangkut, bangkut faham. Memang sangat lemah. Tu kata jangan lemah ni, jangan kata Quran, jangan kata hadis, jangan kata kata ulama. Baca kitab jauh, beri pun tak faham. Tak percaya jumpa orang macam tu, kita suruh dia baca. Macam dia rupa. Rasa menggelejat rasa kalau dia baca. Okey sikitlah bahasa itu. Kadang-kadang nampak hebat baca Al-Quran, baca kitab besar-besar tu terjemah bro. Terjemah tu pun kadang bohong kan. Kalau kita yang boleh reti kitab yang dia baca tu, ada istilahnya penyelewengan nanti dia baca apa yang kitab dia. Pasal bila dia tak cukup alat dan sempurna untuk faham, mesti dia baca tak betul punya. Mesti punya. Mesti dia baca tak betul. Apatah lagi kalau dia baca Quran hadis. Pasal dia baca Quran hadis, mungkin ada dalam Quran tu satu sudut macam mana dia sebut, tapi dia tak tengok, dia tak relatekan dengan ayat Quran dan hadis lain untuk macam mana resolusi keputusan yang sepatutnya diambil daripada ayat Quran ni, hadis ni, dengan ayat Quran lain, hadis lain, macam mana keputusan dia. Mereka bukan pakar. Hadis bukan apa yang semua, Quran bukan apa yang semua. Dan mereka pula ada pula muyul. Apa muyul ni? Ada kecenderungan mereka di atas nak menegakkan pendapat masing-masing. Pula tu dia ada format macam ni. Hukum hakam yang dah ulama dah cerita ada, dah syarah elok-elok ada. Dia orang dilatih benda macam ni. Apa dia? Apa yang ada sekarang, buat apa? Cari nas untuk membolehkan supaya yang dulu tak boleh bagi boleh dengan nas yang ada. Dengar saya sebut. Boleh faham? Inilah bentuk untuk pengajian yang ada di universiti-universiti. Oh, kasar sikit ayat ni. Ya. Bayang tengok dulu zakat tak boleh bagi dekat mana ada zakat ni, asnaf dia 8. Hasil daripada dia orang membuat fakulti pengajian Islam apa kat universiti ni, dia sampai boleh ada asnaf yang boleh terima zakat ni, antaranya siapa? Penanggih dadah. Penanggih dadah jadi asnaf. Antara asnaf ni LGBT boleh jadi asnaf. Bayang tak? Pasal apa? Pasal ada ni fakulti pengajian Islam, antaranya buat kajian analisis dengan berdasarkan nas-nas yang ada, cari bagi boleh LGBT dan yang Mamat Ganjar ni pusat serenti boleh terima zakat. Alasan dia apa? Mereka ni macam hamba. Antara orang boleh terima zakat ni hamba mukatab, hamba yang dijanjikan mereka dengan bayaran tertentu. Jadi dicari nas-nas kaedah berfikir kelepak-kelepuk-kelepuk untuk mendalilkan bahawasanya LGBT dan pusat serenti ni macam hamba dari sudut terbelenggu dengan keadaan mereka ni, terbelenggu dengan dadah ni, terbelenggu dengan kecelaruan berfikir, kecelaruan apa orang panggil ya? Ketagihan dadah tu ni kecelaruan identiti, kecelaruan identiti sampai tak kenal lah laki perempuan, sampai tu LGBT lah, tak syarah, jijik ngong nak sebutnya. Kecelaruan identiti ni jadi seolah-olah dia macam hamba yang terbelenggu untuk keluarkan dia daripada belenggu kehambaan ni bagi asnaf ke dia. Balik ni kalau saya lah sebut tu, balik ni. Itu bab fiqh tau. Sama bab tauhid. Mana yang tak boleh dalam syarak tu? Ui, dia syarak macam-macam untuk membolehkan. Soal agama lain daripada Islam tak betul tak? Boleh tak kita ucapkan selamat dan meraihkan perayaan orang lain dengan kata Merry Christmas, Happy Diwali, kongsi Pak Chai. Kalau tahun baru, kut tahun baru, selamat hari lahir.
Semoga kamu bila umur makin tambah ni makin merakai boleh masuk Islam. Yang tu tak apa. Tapi selamat meraihkan perayaan agama kau, ketuhanan kau. Mudah-mudahan hidup kamu diberkati oleh Tuhan kau. Maksudnya mengiktiraf Tuhan dia. Kita sebut Merry Christmas. Ui, salah besar tu. Ulama kita bahas lama dah. Jangan tak tahu zaman kita ni nanti akan ada kumpulan-kumpulan yang ngaji agama ni. Dia akan buat analisis apa-apa macam-macam kajian. Keputusan nanti apa? Boleh mengucapkan selamat Happy Diwali apa-apa semua. Pasal apa? Pasal? Jadi cari alasan nanti. Apa pasal-pasal-pasal-apa? Nak menjaga keharmonian masyarakat Malaysia. Supaya kita tak bercakaran antara satu sama lain. Menjaga memelihara keamanan sejagat. Apa dia? Menunjukkan agama yang Islam, agama yang ada toleransi, tolerate antara satu sama lain. Benda ni tentu ke ajaran Islam, tentu ke yang Rasulullah bawa, itukah agama yang nama Muhammadi, nisbah pada Nabi Muhammad ni macam tu apa ya? Zaman kita berlaku ni tu. Nauzubillah. Kita tengok orang-orang macam ni orang mana? Kalau orang pondok tak ada macam ni. Orang macam ni orang mana? You eh? You. Bukan you lah. No. Oh no. Ya kan you tadi. Oh sorry. You tu apa? Universiti lah ya. Oh universiti lah kalau ya. Saya tak pernah masuk universiti. Tapi ada kenalan universiti. Dan memang dia orang kata macam tu. Bahkan yang tu saya sebut universiti yang pengajian Islam. Universiti yang bukan pengajian Islam pun. Dia orang ni memang disebut macam tu. Mereka dilatih untuk buat analisis dengan formulasi macam tu. Diberi satu tajuk tugasan buktikan. Macam tu. Jadi dia bagi lah panduan macam ni kaedah, definisi, takrif, kelepak-kelepuk-kelepuk. Lepas tu pendapat-pendapat yang duk ada, yang sedia ada macam mana, kutip-kutip. Lepas tu dia buat research sikit. Ni Quran apa, tengok banyak apa. Pada saya nanti lebih cenderung kepada pendapat ni. Ya bravo. Lulus lah. Contoh mengislamikkan riba misalnya. Riba sah haram. Macam mana nak bagi riba ni halal? Oh buatlah dalil. Orang berniaga ni tujuan ni untuk dapatkan keuntungan, kelepak-kelepuk. Jadi bank ni dasar dia nak dapatkan keuntungan. Kalau tak untung apa erti berniaga? Kelepak-kelepuk. Begitu. 100 ribu kena bayar 120 ribu dalam tempoh macam ni. Kalau kita kata itulah riba. Bro, berniaga nak untung. 20 ribu ni itu takkan bagi hutang 10 ribu 100 ribu ambil 100 ribu bila nak untung ni bisnes bro. Wah, kepala hotang kau tak bak tu gila yang menghalalkan riba. Yang pertahan tu bukan orang kapi. Kapi tak berani kata apa, ini agama Allah Ta'ala pala ni. Ini wah, mana boleh wah, agama punya nanti wah kena laknat. Orang semua Islam semua malah sama saya. Itu dia buat apa? Dia bagi orang Islam lah. Orang Islam ni yang gedik-gedik ni sampai dia tak tahu riba tu apa. Bila kita kata riba, dia pula menatah, ini riba ke? Takkan riba kot, untung mesti meniaga nak untung bro. Ada? Ini bukan riba, ini untung, ini halal. Tak meniaga tadi, meniaga ambil hutang RM80 untuk modal RM100 dapat untung RM120. Tu boleh. Boleh. Yang ni berniaga, yang ni pun berniaga. Takkan yang ni jadi riba? Itu tak riba ke RM80? RM100 jual RM120. Bukan riba ke tu? Yang ni hutang RM100,000 bayar RM120,000. Ini bukan riba, ini keuntungan. Keuntungan. Inilah dipanggil laba, inilah dipanggil untung. Wah, sedap lagi. Benda-benda nama judi tak jadi. Tak nama judi. Itu. Teruk kita. Amalan ni. Dan ni masalah kat kita lah. Itu cabaran zaman kita. Satu. Amalan ni fitnah bab ilmu ni cukup banyak. Dan orang yang mendatangkan fitnah dalam bab ilmu ni. Bukan. Popok bodoh tu syukur dah. Ada bodoh dia. Ni. Dia dengan ada pengetahuan. Tapi. Sesat. Dengan ilmu yang dia ada. Bukan menyebabkan jadi takwa, tapi makin jauh pada Allah Ta'ala. Punca dia pasal apa? Pasal dia jadikan Tuhan dia nafsu dia.
Quran bagi syarat, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmin fa wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi qishawatan. Muntala kata, tak tengok ke ada orang yang apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, dia telah jadikan tuhan dia nafsu dia, kehalobaan dia nak tu. Kalau boleh bagi riba ni halal, jangan buat nama riba, tukar nama sikit interest, orang dah kenal dah, tukar nama sikit bunga, faedah, tukar sikit cas perkhidmatan. Ini bukan riba, ni cas perkhidmatan. Buat kadang nama dia Islamik betul, cantik, apa nama, nama dia Qardu Hasan, nama Qardu Hasan contoh. Nama dia apa lagi? Satu lagi tu yang ada gelang lamah tu, Ar-Rahnu. Nama Ar-Rahnu, nama Ar-Rahnu, tapi muamalah out. Saya nak syarah tu panjang, tapi apa dia out-out tu kena ganji suku dalam bab tu. Pasal saya tak kancah tauhid lagi, tapi pasal nak cerita hukum syarah, Allah Ta'ala dia tak ambil paedah. Kaedah kita macam mana? Haram aja, kenal pasti apa yang dikatakan riba. Yang tu bukan jual beli, itu bukan keuntungan. Quran pun sebut antara orang yang bermasalah dalam masalah ni, dia kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Ta'ala halalkan jual beli dan haramkan riba. Orang yang tak faham perkataan ni, apa dia riba jual beli, dia kata innamal bai'u mislu riba. Dia kan kata jual beli serupa riba, jual beli pun nak untung, ni bukan riba, ni kami nak keuntungan. Macam mana jual beli 100 jual 120, yang ni pun hutang 100, kita ambil 120. Ini bukan riba, ini keuntungan. Apa beza dia? Mesti lihat mengikut definisi dalam kaedah syarak kita. Tengok apa ulama' kita syarahkan. Yang sistem, apa tu, dia panggil konvensional ni, dia juga bursa-bursa saham, apa-apa. Kita tengok orang yang duduk dalam tu, walaupun ada panel-panel syariah ke apa, tu yang kena mengaji elok-elok, betul ke dia orang ni panel-panel syariah yang faham syariah? Kasar sikitlah ayat saya ni. Saya nak sebut panjang kan, ada benda-benda kuliah saya pernah sebut. Kanji tengok elok-elok, cari ahli dia untuk faham. Kalau tanya orang yang memang panel-panel syariah tu, dia memang kata boleh lah. Bahkan saya duduk pelik macam ni, benda yang tak boleh dia kata boleh, benda yang boleh dia kata tak boleh pula. Pelik. Nak sebut ke? Saya sebut panjang lah. Panjang. Ada benda yang pada kita tak boleh, dia kata boleh. Yang kita kata tak boleh, dia kata boleh, dia tak boleh. Pelik. Pelik. Tak, misalnya, beli emas hutang, boleh tak? Ramai ustaz yang kata beli emas hutang ni haram. Maksud apa? Pasal emas, duit ni emas kata dia. Jadi emas dengan emas riba, dia mesti serah menyerah. Jadi emas hanya boleh dibeli dengan muamalah tunai. Tak betul. Duit bukan emas. Duit naik turun. Emas, emas lah. Emas ni 10 gram tetap 10 gram. Naik turun tu duit yang naik turun, bukan emas tu turun. Emas tak turun, duit tu je naik turun. Jadi duit bukan emas. Duit bukan emas. Skrap, skrap sampai bila? Skrap. Orang nak beli skrap tu ni, turun, naik turun. Emas tetap emas. Duit dengan emas, benda yang berbeza. Bank dunia jatuh, duit tak laku, emas laku. Mana pula duit adalah emas? Panjang tu nak cerita. Tapi dia kata yang tu haram. Duit kita KWSP, dia kata memang ada pelaburan-pelaburan haram. Kata dia kena patuh syariah. Yang patuh syariah ni hanya 60%, 40% tak patuh. Jadi kena buat keluar, masukkan ke dalam akaun, tolak 40% tu, yang ni duit haram. Ambil yang halal je, 60% kita punya. Macam tu ke? Macam tu ke kaedah nak halalkan benda-benda yang pada dia yang tu adalah haram? Itu ke? Itu kata saya nak cerita pasal panjang tu satu. Kalau dengar pendek macam ni memang tak padan. Tapi saya nak kata, kita pelik. Yang kita faham tak apa, dia kata boleh.
Kita kata tak apa, dia kata haram. Terbalik dia sebut. Kita kata tak apa, dia kata haram. Yang kita kata haram, dia kata boleh. Pelik. Pelik. Oh, dia kata pelik. Itu dalam bab muamalat tauhid bersama. Yang kita kata salah, yang ni sesat. Ni ajaran sesat, ni ajaran sesat. Fatwa pun dah keluar ajaran sesat. Kata dia tak apa, ada nas. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Selagi ada nas, maka masing-masing boleh memakai pendapat masing-masing. Kerana masing-masing ada dalil dan cara beristibat masing-masing. Benda tu juga eh. Oh, okay. Yang tu satu hal lah kat kita. Kita yang kita belajar kaedah dalam bab akidah ni, khasnya ayat-ayat Quran, satu bukan boleh faham sendiri. Mesti cari orang yang memang istilahnya ahli zikri. Quran bagi syarat, fas'alu ahli zikri. Ha, kamu bertanyalah pada ahli zikir. Siapa ahli zikir ni? Ahli ilmi yang betul-betul pakar. Macam mana nak tahu pakar tak pakar? Itu pun satu hal juga. Itu pun fitrah zaman kita. Nak tahu pakar tak pakar. Ada orang yang janji pakar ni, orang yang ada jawatan-jawatan tu. Tak semestinya orang ada jawatan semua pakar-pakar. Iya, ngah saya sebut. Saya pernah berjumpa dengan orang yang ada jawatan tu. Tambah jawatan dalam agama lah saya sebut ni. Dia beza dengan akademik. Lain. Akademik ni kalau doktor pakar tu biasanya memang pakar betul eh. Doktor pula memang bila pakar tu lah. Dia pakar dalam bahagian kulit. Memang pakar. Kita tengok kulit kita pun dia tahu lah. Tak payah sembah dengan dia. Dia tahu lah. Dia tengok kulit. Tanya kulit, dia jawab. Kita kata, oh mata saya bukan buat. Oh mata lah, bukan luar punya urusan lah. Itu pergi jumpa doktor lain lah. You, itu bukan lah. Kulit awak boleh cerita lah. Ini macam mana. Kita boleh bagi ubat ini. Cuba. Selalunya boleh baik. Dalam 5 hari, dia akan beransur pulih. Contoh lah, bagi cakap Cina, kapir lah. Kapir kali pun. Dia pandai, dia tahu disiplin. Tapi bab agama, dia ustaz tajwid saja. Habis doktor kat tajwid je. Oh. Habis semua, pekah, tauhid semua dia nak keluar fatwa. Kalau PhD pun dia PhD, katalah doktor ke pakar kan. Dia pakar kena bab khitan aja. Nak kena mulai masuk jawi, tak masuk jawi. Apa pendapat ulama? Dia punya assignment dia bab masuk jawi je. Oh, tapi dia macam satu game. Boleh ada PhD ni macam mana? Semua bab dia boleh keluar fatwa. Bagus doktor perubatan lagi. Dia kalau bius, bius je. Saya bius je. Yang lain ubat apa farmasi, saya bukan ahli farmasi. Saya bius je. Bius saja saya. Kalau yang saraf, saya saraf saja. Saya tanya, ubat bukan kerja saya. Jadi saya saraf. Kalau ada yang ni, yang berkaitan dengan saya, yang saraf saya boleh bagi. Yang lain saya tak tahu. Bukan saya, kena jumpa orang lain. Bagi ekonomi bukan saya. Sikitlah. Sikitlah ke sana, yang tu sikit tengok keliling kita dalam masalah hukum akam. Asal bicara kita, yang ni asal kita punya bicara, apa dia? Allah Ta'ala mustahil dia ambil faedah daripada makhluk yang dia buat. Ini lagi lah. Ada orang selamba je, dia kata apa? Apa masalahnya Allah Ta'ala buat aras, dia nak duduk di aras. Ada golongan sesat sama macam tu. Na'udzubillah. Hati-hatilah. Janganlah terjebak dengan golongan-golongan macam tu. Ada yang terjebak ke? Ada ramai. Itu masalahnya. Yang keluar pendapat tu pula, semua orang barrel-barrel. Apa orang panggil? Public figures. Public figures. Tempat orang dengar pendapat mereka. Masuk TV pula tu. Saya, muka saya kalau masuk TV pun orang kata, tak kena ustaz ni. Siapa dia tu? Kasar pula tu. Cakap hulu. Sikit-sikit misal contoh-contoh binatang hidung kembang tu. Binatang hidung kembang tu. Tak boleh pakai. Saya sampai sekarang kembang tengkuk tengok ustaz ni. Aku tengok muka dia pun kembang tengkuk. Boleh. Orang public figure tu. Oh, cakap lembut. Aman damai. Cakap memperbunga-bunga bahasa dia. Islam ialah agama yang semur. Saya bukan kaki belakon gitulah. Bagi yang direct itu. Kau tak suka dengan aku sudah, tapi syariat kau jangan tak betul. Benci dengan saya tak ada masalah, tapi kau jangan salah dengan aku syarat. Saya bukan nak mengharapkan orang kasih kat saya. Biar orang benci dengan saya.
tapi asalkan dia hidup betul dengan syariat. Saya pasal ada guru saya ngaji, dia cerita apa? Cerita Sayyidina Ali, menantu Rasulullah tu. Kalau ikut menantu Rasulullah, gah lah. Pernah Sayyidina Ali dalam satu peperangan, ni pun kisah ni atas nak tunjukkan, kata kisah, cerita. Satu ketika dalam peperangan, dalam medan perang ni, kelahi pula perang lah dengan Yahudi. Perang ni, perang, sampai satu ketika orang semua dah kelak, ni Sayyidina Ali last ni, musuh Yahudi dia. Dia sedang bergomel dengan Yahudi tu. Sayyidina Ali, merdeka kan. Kira nak bagi buah last lah ni. You know. Dan dia ludah ni. Ludah tinggal. Tinggal orang ludah dia. Sahabat lain pun kata, kenapa tak habiskan dia? Memang gila punya jahat. Kata dia, yang ludah aku, dia kan ludah Islam. Dia benci aku. Aku berhuduh orangnya. Dia benci aku, aku tak ada masalah orang benci aku. Tapi jangan benci Islam. Dia bukan benci Islam. Kalau dia benci itu dengan sebab aku, jadi aku bondok lah. Jangan dia benci Islam. Dia bukan benci kat Islam, dia benci kat aku. Biar kita bukan berlakon untuk orang suka kita. Bukan saya pun memang tukku tak ajar berlakon-berlakon itu. Nah, itu. Memang salah pun berlakon-berlakon ni. Depan orang nak cakap cantik, murni. Tapi belakang cakap, oh, lolak-lolak. Buat apa? Cakap apa yang kita cakap selalu lah. Yang tu lah, sudah. Memang tu cakap selalu pun macam tu pun. Orang biasa kawan dengan saya, saya tahu lah. Dia kawan saya, dia cakap dengan saya macam mana. Tambah pula kadang-kadang. Nak sebut macam mana. Masa bercakap tu lagi lembut daripada masa mengajar. Masa mengajar, sebut benda-benda yang apa, benda hardcore dalam agama, mana boleh tolak ansur tu yang keluar ayat pedih-pedih tu. Masa sembang biasa tak keluar apa hukum akab tu, sembang biasa lah. Kan kena mai mana anda, takkan mai jumpa nak cekah kau pergi mana ni, mai apa rumah saya, apa hajat, takkan saya cakap macam tu. Tapi kalau baca kitab, mana boleh, mana boleh kata yang ni salah, yang ni kufur, yang ni hukum syirik, yang ni hukum murtad, yang ni hukum salah, yang ni boleh jadi sesat. Yang ni salah, yang tikut dalam bawah salah. Takkan baca ni, yang ni adalah hukum sesat, kita kena jauh ke dia. Mahu yang cakap itu, tak mahu saya, tak mahu saya. Ada orang selamba je benda-benda macam tu, pada dia tak terkesan untuk dia nak tunjukkan benda ni salah. Ok, sana sikit, sorry, keluar sikit perbincangan. Semua tengok isu semasa sikit mengenai fitnah-fitnah ilmu, bab akidah, bab fiqah keliling kita. Baik. Jadi balik pada hukum syarak. Hukum syarak ni kata dia, apa dia? Ada lima. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Artinya harus sama ada faedahnya. Baik. Selesai tu, cukup. Yang tu dia nak cerita hukum syarak. Jadi Allah Ta'ala tak ambil faedah daripada segala perbuatan dia dan segala hukum akamnya. Sama ada. Jadi artinya harus. Harus tu untuk terjemah mubah saja. Habis tu. Noktah tu. Noktah tu. Artinya harus. Berhenti. Full stop. Sambung balik tu. Jadi Allah Ta'ala tak ambil faedah pada perbuatan dan segala hukumnya. Sama ada faedahnya itu kembali kepada dirinya Allah Ta'ala, atau faedah yang kembali pada pada makhluknya. Allah Ta'ala dijadikan faedah ni bukan dia nak untuk faedah dia dan untuk faedah makhluknya pun tak. Nisbah Allah bukan dia untuk faedahkan makhluk. Boleh faham ayat tu? Tak ambil faedah ke dia, faham tak? Dia bukan buat makhluk untuk dengan itu faedahkan makhluk. Tidak. Dia buat itu peraturan dia, kehendak dia. Yang bila kita buat, kita perfaedah. Bukan dia buat tu untuk dia bagi kita faedah. Boleh? Satu setengah-setengah Tok Guru dia gunakan bahasa macam ni. Allah Ta'ala bila dia buat kita, kan sifat manusia ni antaranya perlu makan, perlu minum, boleh? Perlu tempat tinggal, perlu pakaian, perlu isteri. Apa atau seumpama dia. Lepas tu Allah Ta'ala bagi jadi kita, bagi jadikan nasi misalnya.
Maksudnya pokok padi jadikan nasi. Bukan Allah Ta'ala jadikan nasi untuk bagi kita kenyang, untuk supaya faedah kita kenyang. Jadi lepas dia buat kita, terpaksa dia buat nasi pula untuk faedahkan kita supaya kita kenyang. Tak ada pasal. Allah Ta'ala ni dia buat tak ada sia-sia. Dia buat di atas memang kehendak dia, di atas pakarnya dia, apa yang dia nak buat. Yang tu kena faham. Bukan dia buat tu di atas faedah-faedah untuk dia nak faedahkan sesuatu di atas sesuatu. Dia bukan buat macam tu. Dia yang buat sesuatu atau kata ada hikmah dan rahsia satu, tak ada yang sia-sia. Bukan di atas untuk memanfaatkan sesuatu di atas sesuatu. Ini ayat tu. Boleh faham. Sekali lalu saya sebut kata Allah Ta'ala bagi kita nasi bukan untuk kenyang, bukan. Tapi di atas syarah ulama tauhid kata apa? Allah Ta'ala bagi jadi kita makanan. Misalnya, dia jadikan makanan untuk kita. Bukan untuk faedah kita makanan tu. Tapi dijadikan semua tu di atas rahsia dan hikmah. Nak menunjukkan apa? Supaya kita kenal. Allah ni dijadikan kita supaya kita kenal dia. Yang makhluk mesti makhluk. La ilaha illallah. Makhluk mesti tetap makhluk. Makhluk tak boleh beri manfaat sesama makhluk. Yang beri manfaat kepada makhluk ialah Allah. Lapar makan nasi, ya Allah kau bagi rezeki aku, kau bagi kenyang aku. Ini syarahan ulama tauhid. Betul, tepat. Istilahnya mutabaqah lil waqi'. Realitinya dia ajar tauhid tu, betul, tepat. Betul. Kita lain, kita duk faham apa yang ada tu untuk kita ambil. Kalau disebab kita ambil faedah tu satu hal, tapi faedah besar sebenarnya bukan faedah makan minum tu. Faedah dia ialah mentauhid Allah Ta'ala. Boleh faham? Kita cerita apa tu? Asal nak syarah sikit tu, kembali pada masalah ya Allah Ta'ala dia buat sesuatu pada makhluk bukan untuk faedah kepada makhluk pun. Allah Ta'ala buat air bukan untuk bagi kita landaga. Dia buat hujan bukan untuk menyejukkan kita. Dia bukan buat hujan untuk mensuburkan pokok kayu. Tak ada. Dia boleh suburkan pokok kayu tanpa hujan. Boleh faham? Dia cakap apa? Untuk dia buat hujan apa? Dia yang nak buat peraturan. Dengan dia yang buat peraturan. Macam tu lah. Ini, gini, 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 gini. Bukan di atas nak bagi sejuk kena buat air. Lah, air dia yang buat. Awan dia yang buat. Matahari dia yang buat. Jadi nisbah dia tak ada buat satu atas dia ada kepentingan sesuatu ataupun maksud sesuatu untuk dia buat sesuatu. Bukan ada macam tu. Tapi kena faham dia buat tak pernah sia-sia. Jadi macam mana nak wording ayat macam tu? Kena faham. Satu atas kita ambil tauhid, saya duduk ngaji tu terus sebut macam ni ya. Kalau kita tak faham apa hikmah rahsia pun macam ni. Sebenarnya kita ni tak berhajat pada makhluk pun sebenarnya. Kita berhajat pada Allah. Cuma Allah Ta'ala dia nak beri, nak tunaikan segala keperluan kita dengan dijadikan makhluk. Kalau direct lah semua apa-apa minta Allah dapat, minta Allah dapat, minta Allah dapat, minta ke dia dapat. Semua makhluk beriman. Tak ada tree lah. Ha? Tak tree lah. Tak ada cabaran lah siapa. Ya Allah aku lapar, ya Allah kau pergi makanan aku. Biung turun. La ilaha illallah. Senang eh. Tapi bila lapar macam mana? Dia tak ada orang hulur makanan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya terhutang budi pada awak. Tak tahulah bila saya nak hutang budi awak. Oh, jatuh hati dengan makhluk. Dengan Allah tak kena. Oh, itu cabaran. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut. Apa yang ada kat langit bumi ni semuanya fitnah. Innama amwalukum wa'uladukum fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Kami uji dengan kebaikan, keburukan, ujian untuk kamu. Semua tu ujian. Semua ujian. Ujian apa? Supaya jangan Allah Ta'ala dilalaikan. Jangan Allah Ta'ala ni dilupakan. Bahkan sentiasa mentauhid Allah Ta'ala. Okay? Inilah yang wajib. Inilah wajib yang menyamai bagi segala yang baharu, iaitu mustahil berlaku semuanya. Jadi 12 senarai ini, semua ni adalah yang mustahil berlaku semuanya.
bagi zat Allah Ta'ala itu, maka segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan zat sendirinya. Okey, selesai dah bab mukhalafah. Bukan mukhalafah, sorry, mumasalah. Mustahil Allah Ta'ala ada perjumpaan dengan makhluk. Makhluk memang dia akan ada ambil faedah daripada pembuatan dia dan hukum akam dia. Kita memang ada ambil faedah begini, gini, 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 gini. Allah di atas apa buat dia, bukan untuk faedah dia dan bukan untuk faedah ke makhluk. Dia tak buat tu di atas berkerana-kerana. Yang itulah ayat nak ambil. Dia bukan buat makhluk berkerana-kerana, kerana-kerana, kerana-kerana. Tak ada. Tetapi dia buat menzahirkan hebat dia. Dia siapa? Bukan kerana-kerana, kerana ni buat ni, kerana ni buat ni. Allah, dia tak perlu buat dengan berkerana-kerana. Dia kun payakun saja. Tapi dia buat semua dengan peraturan pasal apa? Menzahirkan dia siapa. Dengan tu kita kenal, kenali dia, mentauhidkan dia, wahdaniahkan dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Seterusnya, mustahil bagi zat Allah Ta'ala bahawa tiada ia berdiri dengan zatnya sendiri. Okay, ini lawan bagi qiyam bi nafsi. Mustahil tak berdiri dengan zatnya sendiri. Seperti bahawa adalah ia berdiri dengan zat lain. Mustahil Allah Ta'ala dia nak perlu ada zat lain barulah dia ada. Mustahil. Atau berkehendak kepada perbuatan orang lain untuk menjadikan. Ini makna kedua dalam bab qiyam bi nafsi. Mustahil dia berhendak kepada yang menjadikan dia, iaitu kata dia lawan bagi qiyam bi nafsi. Erti qiyam bi nafsi ini berdiri sendiri. Lawan dia apa? Berdiri pada yang lain. Maksudnya berdiri pada zat lain. Dia nak ada, perlu ada zat lain untuk dia ada. Makna pertama. Makna kedua, dia perlu kepada yang menjadikan dia untuk dia jadi. Subhanallah, subhanallah. Siap. Yang keenamnya bahawa tiada ia di atas, seperti bahawa adalah ia tersusun pada zatnya. Yang ni lawan bagi wahdaniyah. Asa lawannya berbilang. Jadi mustahil bahawa tiada ia di atas, seperti bahawa adalah ia tersusun pada zatnya itu, dua menjadi satu. Yang ini antara hal mustahil. Mustahil Allah ni dia di ke atas atau ke bawah, yang dia bersusun untuk terbentuk sesuatu, untuk dia jadi sesuatu. Subhanallah. Yang ini untuk menafikan keadaan Allah Ta'ala ni, zat dia ni bersusun-susun dengan sesuatu, sama ada dia di atas, di bawah, di tengah, di tepi, di kiri, di kanan, bersusun-susun antara dia dengan sesuatu yang lain untuk membentuk dia. Benda ni akidah apa ni? Itu yang Wahabi golongan sesat ni duk faham je ni. Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka. Jadi maksudnya apa? Allah ni bersusun-susun antara muka, tangan, mata. Walaupun dia kata muka, tangan, mata yang layak. Layak benda ke Allah Ta'ala macam tu? Bercanggah dengan ayat Quran lain. Dan kita sebut dah itu kalau ayat Quran, kalau kata Allah Ta'ala ada mata, ada muka, ada tangan, ayat Quran kata apa? Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu kiamat esok binasa, melainkan wajah Allah je. Jadi kiamatnya apa jadi? Tinggal wajah je. Habis tangan, habis mata, habis kudrat, iradat, ilmu, hayat, habis semua. Tinggal wajah aja. Macam tu faham? Jadi kalau itu bukan wajah dengan makna wajah lah. Dia ada makna wajah tapi bukan makna muka. Mesti memang ada lafaz yad. Terjemah memang tangan. Tapi mesti bukan tangan. Bukan tangan-tangan yang layak, bukan. Itu maksudnya menterjemahkan zahir ayat, mengitiqadkan zahir ayat. Salah tu. Atau kata dia ada bagi zat orang lain yang lainnya yang menyamai bagi zatnya Allah Ta'ala. Yang ni alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita lama dah. Tak pernah kita terfikir ada satu zat lain yang menyamai zat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ataupun nafi bab sifat lah lagi. Ada sifat yang lain itu menyamai bagi sifatnya.
Yang ni satu sudut kita rasa macam kita tak ada apa-apa. Tapi kalau perhati, yang inilah masalah besar yang ada kat kita. Kita hidup, kita rasa kita hidup. Makhluk ni hidup, binatang hidup. Kita tak ada faham, Allah lah yang hidup. Selain pada makhluk ni semua mati, Allah yang bagi hidup. Kita tak betul akidah kat situ. Nah, elok. Saya mula-mula ngaji pahaman, faham betul macam ni, tersetak saya. Saya apa? Saya rasa macam saya betul lah. Rupanya sesat lagi. Pasal kita duk rasa kita hidup, ni hidup, binatang ni hidup, hidup, hidup. Bahkan kita duk rasa macam kita hidup sendiri. Mana boleh? Tu yang kena ambil pasal apa? Yang hidup hanya Allah. Makhluk ni semua mati. Awak faham betul? Betul macam mana boleh hidup? Allah yang bagi hidup. Kita takkan ada hidup, hidup Allah, hidup Allah, hidup kita, hidup kita. Eh, dah, dah, dah. Allah lah yang hidup. Huwal hayyul qayyum. Dia juga yang hidup. Kita macam mana? Kita ni semua asal mati. Asal tak ada pun. Bila dia bagi jadi zat kita, boleh hidup ni, limpah kurnia Allah lah bagi kita hidup. Ha, baru bagi, baru ada perasaan bertuhan. Geduh. Tengok simpel aja. Tiang, tu sifat apa? Tu sifat hidup. Begitu lah sifat ilmu. Sifat kehendak, sifat kuasa, mendengar, melihat, bercakap. Semua tu adalah sifat Allah Ta'ala, mutlak. Tak ada siapa kongsi pun dengan dia. Lepas tu, ni kita boleh melihat. Allah yang bagi melihat, bukan kita melihat. Allah bagi melihat. Allah yang bagi daya kita, dengan tu kita boleh melihat. Aku melihat dengan daya upaya Allah Ta'ala beri ke aku. La quwata illa billah. Tak ada upaya aku untuk buat ni, melainkan Allah yang beri dengan daya upaya dia. Dan bila Allah Ta'ala beri, dia beri, dia beri sia-sia, dia beri percuma, dia bagi ikut kepala otak kau nak buat apa. Itu bahasa kampung, kepala otak kan. Ingat suka hati kau, kau nak buat apa yang kau dah dapat tu, ikut kau, suka hati kau. Kau ingat bumi ni kau punya, kau tak duduk di bawah siapa yang mentadbir, yang mengurus dan menjadikan alam ni. Jadi sedar kan, semua milik Allah. Untuk apa yang ada ni, kita sebagai manager menguruskan apa yang diperintah, ambil pun kena tahu cara, dah dapat kena rasa semua hak milik Allah Ta'ala. Bila bagi pun, bagi dengan sukarelanya, bagi kepada siapa yang patutnya dia bagi, tak rasa milik kita. I'm only a postman, tukar hantar je, lalu kot kita, bukan ada apa kat kita. Kita sebagai pemegang amanah aja. Tu bagi sedar rasa postman tu, ambil 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 bagi orang, ambil 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 bagi orang, dapat dapat duit, agih agih agih. Satu orang jadi apa, YB-YB ni, jangan duk bangga bagi bantuan kat orang. Memang kerja dia. Ah, tu tak sebut bahasa kasar. Kalau babi pun jadi YB, dia pun akan bagi orang macam-macam. Tengok bahasa saya lah. Kasarnya orang ulu ni. Tapi betul lah saya cakap. Ha, tapi orang ulu cakap macam ni lah, kasarnya bahasa. Tapi betul lah. Tapi babi ada akal lah. Eh, babi ada akal. Ha, babi tu, orang yang makan babi tu lah. Eh, itu lah. Ha. Takkan babi ada akal. Walaupun dia dah, kita sudah menjadi yang berhormat. Jadi kita pun mau kasih bantuan kepada orang masjid. Tok imam, tok imam pun kita bagi sumbangan-sumbangan. Dia bagi tak itu? Tak tahu. Bagilah. Dia siap bagi tazkirah Ramadan lagi. Takkan tak tahu. Nama apa? Ngakom. Sebut nama bahaya sikit. Bagi tazkirah Ramadan. Masjid tolong intan tu. Ada kan? Bagi bantuan tak? Bagi bantuan, bantuan hari raya. Bagi tazkirah Ramadan, nama banyak tak? Dia Islam pun tidak, tapi bagi tazkirah Ramadan. Orang Islam kena rajin-rajin datang masjid sembahyang terawih. Memang kerja dia. Yang kita pun bagus lah yang Ramadan. Masya Allah. Kemang tekuk aku dengar. Itu yang kena kencing tu. Okey, siap. Syarah tu satgi, saya syarah kot tu je. Padanah, padanah tu. Nak cerita apa? Satu, jadi pemimpin tu macam mana? Tak ada apa aku. Aku pemegang amanah, aku luruskan pemberian. Dah aku pegang khazanah. Nampak kat aku banyak lah. Sekupang pun bukan milik aku. Oh, bagi, 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 bagi. Tak rasa milik apa-apa pun. Bukan bila ada kuasa, tukar kereta. Pakai Vellfire. Orang tu, rumah, tukar. Duduk rumah, villa atas bukit tu. Kerayan, allowance,
gaji naik. Apa benda ni? Itu bukan wakil rakyat, itu menteri darah dari rakyat. Saja kasar bahasa dia kan. Itulah ikat kita. Tengok keliling kita yang orang duk ngangang mulut tongkor tu, jenis macam tu lah tu. Yang berebut-rebut nak jadi ketua-ketua dalam bahagian-bahagian politik macam ni, macam apa? Nak dapat abuan-abuan ni. Tambah pula memang dapat abuan, dapat ni, kos ni, projek tu. Bagi projek ni, semua duit pula kewangan melalui dia. Projek sana. Oi, tak kenal kita. Oh, dulu macam-macam. Cukup tak pandang lah. Apa puncanya? Akidah. Kalau kita dewasa milik kita, memang masalah. Orang yang selamat ni bila akidah dia betul, dia tak akan rasa pemilikan diri, bahkan semuanya akan rasa pergantungan dengan ilahi. This success person. Satu tutup guru dulu, dia tak nak sangat duduk tempat tu. Siapa? Walaupun dia ada tauhid, ada akidah, tapi dia kata apa? Dapat duit ni kelabu mata. Jangan. Itu baru dapat 200,000-300,000. Kalau 2-3 juta, kalau 2-3 bilion, triliun, macam mana? Jangan. Baik. Itu masalah sifat. Satu kaedah sifat ni, Allah aja sifat sempurna. Allah hidup, dia je hidup, kita mati ni dia lagi hidup. Ada pelajaran-pelajaran kita dah belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ni faham dengan kita. Lepas tu, dan bukannya perbuatan orang yang lain itu boleh memberi bekas pada segala yang ada ini. Ini pun ada bab khas bicara. Apa? Makhluk. Makhluk takkan boleh beri mudarat dan manfaat dengan zatnya sendiri. Tak boleh. Cuma di atas peraturan sabab-musabab. Nak buat sesuatu, kena melalui makhluk. Untuk jadi laluan dapat mudarat ataupun manfaat. Kalau panas macam mana? Ambil kipas, alat hasilkan angin. Gelap, lampu. Mata kabur, ambil cermin mata. Ubat sakit lutut, ambil ubat sakit lutut. Carilah sabab-musabab. Sabab, pergi cari. Itu peraturan. Tapi, atap bab tauhid macam mana? Kena faham, makhluk tetap tempat makhluk. Makhluk bila-bila pun makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Itu kena faham tu, sipir tu. Makhluk dengan zat makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Hatta saya pun ngajar, bukan saya tunaikan hajat tuan-tuan. Allah yang bagi pandai, saya laluan aja. Kalau kata sebut terima kasih, itu budi bicara sama makhluk. Ketuhanan tentang mana? Ya Allah, kau bagi aku faham. Wujudlah pertemukan aku dengan orang yang boleh ajar aku bagi faham. Alhamdulillah. Di atas budi paksa dengan makhluk, terima kasih. Itu ya. Makhluk itu ya. Ini takluk. Di atas terima kasih, ada jasa, apa yang munasabah ke makhluk-makhluk. Tapi hati itu, macam mana? Mesti takluk dia, pegang dia pada Allah Ta'ala. Ini pelajaran akidah yang besar, yang kena faham. Ini sifat-sifat tadi. Begitu juga bab perbuatan. Macam mana nak apa kita buat? Hatta jangan kata perbuatan orang, perbuatan kita pun kita takkan rasa datang daripada kita. Bahkan Allah lah yang bagi kedekat kat kita. Tambah pula umur dah banyak misalnya, tapi sihat. Sihat pada orang muda lagi. Tengok orang ni kecil-kecil je, umur 20 dah kencing manis. Umur 30 dah jantung, buah bateri. Umur 40 dah sakit lutut. Kita okey je, tak ada masalah apa pun. Redah hujan 3 jam main hujan, tak demam sesemua, elok je, sihat lagi pula tu. Darah tinggi tak ada, kencing manis ada, tak ada apa, tak ada. Tengok orang muda penyakit banyak, macam mana? Allah bagi sihat aku. Kita pun tak pernah maintain pun, jaga gula ke ubat semua, tapi sihat. Allah bagi sihat aku, alhamdulillah. Tu tauhid lah besar tu, pelajaran tu, buat perbuatan tu. Mudah-mudahan dia bagi kat kita. Sebab ada pelajaran dia senang je. Jadi kaedah pun saya sebut dah banyak dah pelajaran lepas. Apa dia? Kaedah kita nak dapat tauhid ni, banyak zikir, ingat dia, zikir, fikir, ilmu ni kena belajar, faham. Apa selayaknya kau taklah, apa tak selayaknya kat dia. Ni kita duduk bercara apa mustahil pada dia. Nyahkan perkara yang tak selayaknya pada dia. Subhanallah. Betulkan pahaman kita siapa Allah. Dia ni tak hajat pada satu makhluk. Makhluk sentiasa berhajat. Dan hajat makhluk adalah ke Allah, bukan hajat ke makhluk.
makhluk, hubungan semua makhluk hanya sebagai laluan saja. Allah lah sebenarnya menunaikan segala hajat kita. Dan dia tahu apa yang kita perlu dan tak perlu. La ilaha illallah. Mudah dipahamkan kita. Jadi makhluk dengan sebab perbuatan bak wadaniah ni, asalkan perbuatan dengan Allah Ta'ala, makhluk tak boleh buat perbuatan dia sendiri melainkan dengan kedekat yang Allah Ta'ala beri dan anugerahi. Baik, tiada beri bekas segala pada segala yang ada ini mengadakan atau meniadakan, iaitu laun wadaniah. Apa tu? Lawan. Oh. Iaitu lawan wadaniah. Jadi lawan wadaniah dia sebut tiga tu lah, tiga konteks: bab zat, bab sifat, bab perbuatan. Artinya asa, wadaniah artinya asa. Jadi lawan asa apa dia? Berbilang. Berbilang bab zat, berbilang bab sifat, berbilang bab fa'al. Bahkan wajib kita tauhid Allah Ta'ala, wujud dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Maka yang lima ini lawan sifat salbiah, dan satu yang dahulu itu adalah iaitu sifat nafsiah. Adapun lawan sifat ma'ani. Situ dulu. Suara nak lain lah ni. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwirtu wa nawwirtu. Kama nawwartal ardu wa nawwirtu wa nawwirtu. برحمتك يا رحم الراحمين وارزق رحمة نبينا وانزل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلهم ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.